diantar oleh orang tuanya kepada para penyidik di sini di Polres untuk kita amankan dan dilakukan pemeriksaan. Jadi tersangka AT sudah kita amankan. Laporan yang kedua tanggal 12 April yang bersangkutan langsung melarikan diri. Melarikan diri ke arah Cilacap dan arah Bandung. Kemudian kemarin akhirnya menyerahkan diri untuk satu di Polres. Melarikan diri kemana Pak? Cilacap dan Bandung. Dan kalau dari hasil pemeriksaan sementara apakah benar bahwa pelaku itu melakukan perdagangan? Pemeriksaan terhadap tersangka tidak mengakui melakukan kegiatan menjual daripada korban kepada orang lain. Berarti hanya pencabulan aja. Hanya satu bulan di bawah tidak ada. Nanti itu akan kita kembangkan. Karena ini baru pemeriksaan awal. Yang tersangka baru kemarin diamankan. Korban sama pelaku ini saling kenal atau memang punya hubungan? Korban dan pelaku selama ini sudah menjalin hubungan. Mereka berpacaran kurang lebih selama 1 tahun. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.